Jadi gini, boleh dong sedikit cerita tadi kalau dari Kak Han sudah
kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rizky Alfibi. Kebetulan saya satu angkatan dengan diri. Tapi angkatannya nggak disebutkan kalau gitu kan. Jadi menjaga kode etik juga. Takutnya tersaingi yang bawah-bawah gitu ya. Kok yang bawahnya nggak naik gitu ya? Iya, iya. Saya kebetulan di IKASMA 2 Padang Wilayah Kepri, yang ketuanya Dr. Budi Mulyana. Kita punya gagasan ini usulnya dari Ketua Budi. Oh, berarti dari Pak Ketua usulnya. Waktu itu kita mau menajak kegiatan sosial yang sebenarnya iya. Dan mudah-mudahan makin banyak yang mensupport, itu makin banyak kita berharap ke calon pendonor. Oke, okay. Terus boleh tahu nih, sebentar, kalau misalnya yang terdaftar untuk kegiatan ini yang akan mendonorkan ini ada berapa? Yang dari secara kebetulan secara kita saudara Ompi, Pibok, Momena, Bokapen, itu terdata kurang lebih sekitar 60. Usaha Unique Cake & Cookies ini kita sebenarnya dulu berawal dari hobi istri saya untuk membuat kue, tapi tepatnya dulu sih untuk event ya, momen lebaran. Kalau dua kali berbeda, jadi diskon.
diskonnya 10%. Kalau enggak berhasil sama sekali. Karena sudah ya udah pasti Anda kita kasih aja. Tapi itu yang ada sekitar aku di kita. Dan kita bekerja sebagai memperbaiki sarana tubuh manusia. Sehingga sangat bagus untuk imunitas juga kolesterol asam urat dan kolesterol makan hampir keseluruhan penyakit bisa disembuhkan dengan wasilah virus propolis. Oke, baik. Jadi di sini kita tahu propolis itu mengandung antioksidan terbaik ya. Jadi propolis itu berarti kalau antioksidan terbaik itu bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan juga bisa.
bisa bertemu dengan alumni yang lain, juga bisa membantu sesama. Kalau kayak saya dari kebetulan buka hut di sini dari alumni yaitu Yuli Cake and Cookies, juga sangat berterima kasih. Produk saya juga bisa diperkenalkan kepada alumni, juga bisa memperluas jangkauan pemasaran produk. Dan saya rasa kedepannya acara-acara seperti ini bisa lebih sering diadakan karena sifatnya lebih ke sosial. Mungkin itu tanggapan saya pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, saya Dr. Muhammad Islami selaku Direktur Rumah Sakit Budi Mulia Pekanbaru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada IKASMA 2 Padang wilayah Riau yang telah mengadakan kegiatan donor darah. Dan alhamdulillah kita tahu sebentar lagi mau puasa, darah stok tipis, dan program ini insya Allah akan memberi kebaikan buat kita semua berbagi kasih dengan orang yang membutuhkan, dimana memang pada saat puasa stok sangat sedikit dan tepat kegiatan yang dilakukan. Dan alhamdulillah saya sudah vaksin. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan IKASMA 2 Padang wilayah Riau dapat keberkahan dan semakin solid nanti ke depannya organisasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan juga yang lain-lain juga, yuk kita sama-sama donor darah, saling berbagi kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk ini klinik utama Ilona, pengobatannya dan nanti untuk alumni dapat diskon 10%. Nanti dapat voucher 500.000 itu untuk treatment atau facial. Kalau untuk yang daftar hari ini, kita berikan konsultasi. Untuk klinik utama Ilona sendiri itu merupakan klinik spesialis kulit dan kelamin. Di sini bisa memeriksakan kulit gatal, terus penyakit seksual kandungan, penyakit kelamin dan sejenisnya. Bisa juga untuk memeriksa dari bayi sampai dengan lansia. Klinik utama Ilona ini buka dari jam 10 sampai dengan jam 9 malam. Dan dokter yang standby itu dokter spesialis kulit dan kelamin semuanya. Di Jalan Kartama nomor 27. Kegiatan ini sangat bagus dilakukan karena selain untuk memperdekat silaturahmi dan juga menciptakan saling berkomunikasi yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi dekat lagi. Baiklah, kalau ada yang ingin ke klinik kami tunggu. Dan inilah penjelasan dari klinik utama Ilona dan apotek Ilona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yuli Cake and Cookies. Di mana Yuli Cake and Cookies ini masih berdomisili, kami dari online masih dari rumah. Terus kami memproduksi kue kering, pizza, brownies. Cuma sebenarnya yang best seller itu pizza. Ini panggang. Terus untuk lebaran kami juga memproduksi kue kering, macam berbagai macam kue kering mulai dari harga 70 sampai nastar terakhir yang queen of cookies-nya 110. Nomor telepon, nomor WA 0852 71 03 5329, atau boleh follow IG kami di Yulendriani dan Facebook sama Yulendriani juga. Untuk kegiatan donor darah, saya sebagai menantu orang SMA 2 berarti ya. Saya sangat mengapresiasi karena ini sangat bermanfaat. Terus kalian ajang reuni yang menurut saya sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk kebersamaan, keberlangsungan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita mengadakan kegiatan donor darah yang dipajak oleh IKASMA 2 Padang Bila 2 dan Cepi. Kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu Anak Budi Mulia dan kebetulan kita mengadakan di auditorium lantai 7 Rumah Sakit Budi Mulia. Kali ini donor darah yang pertama diadakan oleh IKASMA 2 Padang Bila 2 Cepi.
bertujuan untuk membantu PMI untuk menambah stok donor darah, karena berdasarkan informasi yang sudah bahwa di bulan puasa bulan Ramadan itu sering kali kesulitan untuk mendapatkan darah, sehingga kita berinisiatif untuk mengadakan munajat donor darah ini sebelum puasa. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita semua dan teman-teman yang lain untuk mendonorkan darahnya dan membantu sesama ketika kita mendapat informasi bahwa saudara-saudara kita membutuhkan darah. Mungkin demikian, mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar sampai perkiraan menjelang siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.